Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel YouTube saya Sultan Akbar. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon bantuannya karena like dan subscribe itu gratis. Siang ini saya mau ke kandang DBK. Pasti rekan-rekan pada tahu kan kandang DBK. Dua putri kedaton. Nah, di sana itu banyak lovebird warna. Oke. Saya mau ke sana, di sana sudah ditunggu oleh rekan-rekan dari DBK, terutama Bapak Ferry juga nunggu di sana. Saya mau cek kandangnya apa saja yang ada di sana, lovebird warna-warna. Kita ke sana, oke? Tapi jangan lupa rekan-rekan like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel YouTube saya Sultan Akbar. Mohon bantuannya dengan cara like dan subscribe karena like dan subscribe itu gratis. Nah, saya siang ini bersama master kita Bapak Ferry. Selamat dulu Pak Ferry. Nah, gimana kabarnya Pak Ferry? Baik ya. Nah, ini saya main ke apa ini namanya? DPK ya kan Pak Ferry ya? Ke DPK ini kan. Ini dengan rekan-rekan DPK juga ada di belakang. Nah, tapi yang saya wawancara ini langsung ke Pak Ferry. Boleh ya Pak Ferry ya? Boleh katanya kan. Nah, ngomong-ngomong di DPK ini ada berapa jenis Pak Ferry? Lovebird. Banyak. Mungkin kalau di kandang kami semua mutasi terutama di Palu. Kita dulu ada. Iya. Kita tahun ini sampai ke depan kita cuma fokus kembangkan opalin. Opalin. Pel Palu. Dan Palu. Dan Palu. Wah mantep. Ada sekitar berapa ekor di sini Pak Ferry? Kalau semua pasangan di sini ada sekitar hampir 300 pasangan. 300 pasang total semuanya Pak Ferry ya. Huh? Boleh nggak saya intip-intip ini? Boleh. Boleh ya, kita urut dari apa ini Pak Ferry? Kita coba lihat di mutasi Brown Palu aja ya. Di mana? Di Brown Palu. Di Brown Palu. Oke, ini kita bersama Pak Ferry Jas di Brown Palu. Wah, ini banyak ini. Saya video dari jauh sebentar. Huh? Ini di sangkar belakang ini masih ada lagi sangkar lain. Jadi ini ternaknya banyak, ada sekitar 300. Yang mana Pak Ferry? Ini ada mutasi Brown Palu ini. Ini Brown Palu. Brown Palu guys. Oh ada anaknya itu Pak Ferry? Lagi telur. Oh lagi nelor. Tapi nggak apa-apa ya diginikan ya? Nggak apa-apa, sudah biasa guys. Wah ini guys. Seburungnya. Kelihatan nggak? Kita hidupin aja. Nggak apa-apa dihidupin. Nggak apa-apa, bebas. Itu Brown Palu. Ini Brown Palu. Di sini juga ada mutasi PF Opalin. Ada PF Opalin? Uh-huh. Yang mana PF Opalin? Wah, ini nih. PF Opalin. Enggak mau keluar itu, ada di sebelah sana itu guys. Oh kelihatan kok Pak Ferry. Kelihatan ya. Ya kelihatan. Ini ada PF Opalin lagi, ada apa Pak Ferry? Ada Brown Palu lagi. Ada Brown Palu. Ini ada Brown Palu. Ini lagi nelor nggak? Nggak. Oh ini guys, Brown Palu. Apa lagi di sini Pak Ferry? Kalau mutasi untuk kita kandang ternak itu dan palu kita ada di atas. Oh ada di atas ya? Contoh-contoh hasil tanam kita ada di bawah. Contohnya ada di bawah. Oh nggak apa-apa di bawah dulu Pak Ferry, nanti kita main-main yang di atas. Terus mungkin ada anakan atau yang lain-lain? Ini hasil ternak kita. Ini hasil ternaknya ya? Dan palu. Dan palu. Ya. Mungkin bisa turun? Bisa diturunkan? Ini dan palu. Dan palu ya Pak Ferry ya. Ini dan palu guys. Ini salah satu contoh dan palu yang ada di DPK. Ini masih umur berapa Pak Ferry? Usia 5 bulan. Sekitar usia 5 bulan ya. Berarti udah jantan. Siap dijodohkan ya. Betul, kita jodohan. Oh ini jodohan ini guys. Ini dan palu jantan. Dan palu jantan. Kali oh induknya. Enggak, ini. Oh ini. Burung ini udah selesai kita DNA. Ya. Dan hasilnya dan palu ini jantan. Dan palu jantan terus. Dan palu jantan kali Biola Parblue Ewing. Biola Parblue Ewing. Ya, kita cetak split di sini. Oh, ini untuk nyetak split. Ya.
Wah, kalau yang ini Pak Ferry? Ini ada dan Palu Parbu Ewi, jantan. Iya, oh yang ini? Ya, Calibiola Yui. Seperti jam Palu. Wah, ini mewah ini guys. Ini sekitar umur berapa? Sama. Oh, sama ya? Bulan. Berarti ini sudah siap untuk diternak ini berarti? Oh, iya ini guys. Ini ringnya pakai ring apa? Semua hasil ternakan kita sendiri di DPK. Ring di DPK. DPK Madura. Ada tulisannya tiap anunya itu berarti. Ini untuk mutasi PR kita. Ini untuk mutasi. Hasil ternakan kita sendiri. Oh yang ini Pak Ferry ya? Ada PR, seperti biola, ada biola seperti PR. Lagi anakan yang itu kalau yang itu Pak Ferry? Kalau untuk posisi benjang palu kita kumpulkan ada di kandang umbaran tuh semua. Oh ada di kandang atas ya? Ada di kandang bawah itu. Oh ada di kandang bawah. Ayo kita cek dulu di kandang bawah guys. Possible dan Valo. Ini. Nah, ini guys, Possible dan Valo. Semua ada di sini, Possible dan. Kenapa Valo diletakkan di sini, Pak Ferry? Kita tunggu dia. Oh. Ada dia usia mapan 8 bulan ke atas baru kita per ke atas. Oh, gitu ya. Baru nanti dipindah ya? Iya. Banyak ini, guys. Waduh. Oh kalau yang ini untuk diternak sendiri. Rencananya. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan. Oh bu, tidak menutup kemungkinan untuk dijual. Dan kalau kita jual juga gitu. Oh gitu. Tergantung ya. Lah. Tergantung ya Pak Ferry ya. Ini kan. Biasanya kalau di sini ini untuk cara penjodohannya memang sistemnya disatukan langsung apa biar pilih sendiri? Kita memang sengaja masukkan di kandang umbaran. Iya. Biar dia geraknya bagus. Geraknya sambil bagus. Nunggu usia. Sambil nunggu usia. Biar nyari jodoh sendiri. Oh biar nyari jodoh sendiri ya Pak Ferry. Wah mantap. Nah, itu guys, ini kandang ternaknya di DPK. Ini bisa muter-muter lihat-lihat Pak Ferry lagi. Hah? Ini nyampur ya. Kita mengembangkan dari opalin, biola. Dari opalin yang ya, di sini. Biola, PF, lalu semua ada di sini. Kalau yang perso ada Pak Ferry? Ada juga. Ada juga guys ada yang perso ada juga. Opalin perso juga ada. Ada. Kita mengembangkan semua. Ini opalin perso. Ini opalin perso. Wih masuk langsung guys. Gak apa-apa. Ada banyak bunyi juga. Ada banyak. Lah itu kita ke sana itu banyak itu. Itu ke sana banyak jenisnya Pak Ferry ya. Banyak ini ada pali. Ada non-clap di sini kita buat. Oh, ini juga ada non-clap. Tuh guys, non-clap guys. Kita kembangkan juga. Ada apa lagi? Ini rata-rata di sini non-clap semua. Kalau ini non-clap. Ini untuk babuan atau apa Pak Ferry? Enggak, kalau kita memang ada induan dari dan palu atau palu yang bermasalah, memang kita sengaja lahirkan di sini. Oh, telurnya itu ya? Oh, berarti kalau dan palu atau PF atau yang lain itu ada masalah, baru telurnya dititipkan ke sini. Nah, kalau induannya bermasalah, tapi kalau tidak bermasalah, enggak. Oh, kalau tidak bermasalah, kita biarkan dibiarkan saja. Ya. Oh, mantap. Ini guys. Itu kebanyakan masuk semua kalau disamperin. Ini di sini ada dan palu. Oh, ini ada telurnya dan palu apa-apa? Ada anak dan palu. Oh, ada anaknya. Boleh dilihat ini berarti? Boleh katanya kan. Limited edition. Limited edition. Wah. Berarti walaupun pakai babuan, itu bahasanya babuan atau apa, Pak? Enggaklah, kita enggak pakai enggak bilang babuan. Apa namanya bahasanya itu ya? Nitip-titipannya tidak selalu. Loh ini kok dibiarin kenapa Pak Ferry? Kita memang sengaja sudah 1 tahun ini kita loloh induk. Oh, lolohnya pakai loloh induk. Berarti walaupun ditaruh di dalam gini nanti nunggu besar baru diambil. Betul, sampai dia bisa makan sendiri baru kita angkat. Ganggu enggak ini Pak Ferry? Enggak, sama sekali enggak. Sudah kebiasaan.
Oh ini nih, ada catatannya ya Pak Ferry? Ada komplit semua. Oh ini di sini, jadi di sini lengkap guys. Untuk rekan-rekan gak usah khawatir. Jadi telurnya itu kapan naruh, kapan netas ada Pak Ferry ya? Ya ini dari kandang nomor 8 di atas. Iya. Telurnya 2 isi, ternyata memang 2 yang oh, atas. Oh gitu ya. Ini lo, kenapa pakai non-clap? Keunggulannya apa? Kalau kami lihat dari pengalaman, non-clap ini lebih apa ya, lebih jadi biang induk itu lebih bagus. Lebih bagus? Untuk anak, pembesaran anak gitu ya. Oh, lebih bagus, terus lebih baik lagi juga Pak Ferry? Ini guys, udah sekitar umur berapa hari nih kok belum diambil Pak Ferry? Belum, itu masih sekitar berapa ya, 2 bulan, 1 bulan setengah lah, 2 bulan. Sudah. Nanti mungkin 2 minggu lagi kita angkat. 2 minggu lagi kita angkat. Wah, mantap, mantap, mantap. Ada lagi mungkin yang lain yang dibantau-bantau? Masih banyak kalau PF di sini. PF mana di situ? Wah, itu gas lagi guys. Sangat banyak. Ini ada lagi. PF. Oh, ini ada PF. Udah besar juga Pak Ferry? Besar, ini PF kali PF biangnya. Induknya PF kali PF. Ada berapa ekor itu? 4 ekor mata merah semua. Ada 4 ekor mata merah semua. Iya. Nah, itu guys. Ini nggak lari Pak Ferry ya? Udah biasa berarti biasa. Ya? Wah itu guys banyak. Mantep, mantep. Memang semuanya di sini pembesarannya di induk? Ya. Tahun ini udah hampir 2 tahun. 1 tahun lebih kita loloh induk. Lah keunggulannya loloh induk sama di loloh sendiri? Anak, apa? Anak lebih sehat. Lebih sehat lagi? Nggak rentan penyakit. Oh nggak rentan penyakit. Itu aja. Ini dari apa? Induknya PF Blue kali PBPF. PF Blue kali PBPF. Netas 4 mata merah semua. Netas 4 langsung mata merah semua. Iya. Wah, ngeri guys. Banyak. Ada lagi yang lain? Di sebelah mana lagi? Mungkin di atas. Mungkin di atas ya. Ah, mantap. Banyak ini. Ini kok masih muda semua ini Pak Ferry ya? Oh ini dijual atau koleksi banyak seperti ini Pak Ferry? Ya kalau ada yang minat mungkin dari teman-teman kerabat dekat mungkin bisa pikir ya, kalau kita pikir untuk lepas ya kita lepas. Oh kita lepas ya. Wah ini. Jadi untuk rekan-rekan nggak usah khawatir, yang pengen punya PF tapi nggak punya uang banyak bisa pakai split ya Pak Ferry ya. Bisa pakai split ini. Ini anakannya di sini banyak. Ini anakannya banyak. Wah. Mantap, mantap. Untuk pemasaran biasanya gimana sampean Pak Ferry? Kita ada tim pemasaran sendiri di Pamekasan, ada 2 orang kita. Ada 2 orang ya? Betul. Oh, itu. Berarti itu. Itu Mas Angga sama Mas Mika dan kawan-kawan juga. Ini guys. Mantap, mantap. Hah? Oh, mewah ini guys di sini. Mungkin kita ke atas Pak Ferry? Monggo. Ke atas ya. Nah. Ke atas dulu guys, mungkin videonya saya matikan ya, step kedua ke atas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.